lakukan semalam. Jadi kita akan masuk 4 siri, tinggal 4 lagi. This coming weekend, bukan this weekend, next weekend 27-29 ni, kita akan participate di Johor. Dan insyaAllah kita akan ada booth segalanya. Kita akan buat penawaran juga belajar. Kita akan bawa student-student kita yang mana ada untuk participate, untuk perform. Malam tu, malam hari hari Sabtu malam Ahad, dan Ahad malam Isnin dia ada performance. Dan kita akan participate, studentnya kita yang belajar, yang choir dan sebagainya, yang ada di sini belajar, akan perform bersama dengan artis-artis yang terkenal. Kita naik kata, kalau saya kata, saya tak kira saya nak dia orang menyanyi. Okey? Itu satu. Nombor dua, tawaran pelajaran. Nombor tiga, insyaAllah kita akan buat program-program CSR. Nasro ditugaskan untuk buat program-program CSR. Sementara Jom Ke Kaldani, intention dia adalah untuk merapatkan jurang di antara industri dan Felda. Jadi merapatkan jurang ni dari opportunity-opportunity yang ada. Itu intention di Jom Ke Felda. Bawa orang luar masuk ke Felda, kawasan Felda. Itu intention. Jadi Nasrul akan buat CSR project. Jadi kita akan sign MOU dengan organisasi Jom Ke Felda. Kita akan melawat sekolah-sekolah di kawasan yang kita melawat. Dan kita akan ambil diorang jadi anak angkat. Ya, anak angkat tu boleh kita akan berbincang dengan guru besar tu, apakah projek-projek yang kita boleh buat bersama dengan program, melalui program anak angkat dengan sekolah-sekolah di VCPT itulah. Mungkin sekolah A, dia memerlukan kita bagi satu ceramah motivasi misalnya, kita boleh buat. Maybe sekolah B, dia kata cuba tengok pusat sumber lah, kita boleh buat. Sekolah C, mungkin dia kata kita ada modul lukisan, mungkin lecturer kita yang lain boleh pergi ke sana. Ini CSR projek yang kita takkan charge melalui itu. Juga kita akan memberi dan membawa buku-buku terbitan Lengkok Wing ke sekolah-sekolah yang di sana. Misalnya di kawasan Kota Tinggi itu mungkin ada kawasan setempat tu 5, 6, 7 buah sekolah. Kita akan bagi buku-buku terbitan ni free untuk library, pusat sumber. Kita juga akan participate dalam program CSR di Kota Tinggi. Dia akan anak-anak yatim, anak-anak susah, kita yang kira susah, kita akan bagi hamper. Jadi kita akan buatlah program-program CSR. So itu yang kita akan buatlah untuk Jom Ke Felda. Dan lepas tu kita akan pergi ke tempat-tempat lainlah juga. Mungkin insya-Allah kalau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dia ada rewang di Johor ni. Jadi mungkin kita akan tumbangkan 2 ekor lembu lah. Dan international student kampung. Ya. Program tu kan. Jadi mungkin kita akan bawa beberapa international students yang untuk faham macam mana komuniti Melayu merewang ni. Nak masak-masak, tolong-tolong. Jadi itu satu CSR bagi kita juga, membenarkan pelajar kita memahami, sama-sama bergotong royong. Jadi itu kita akan buat. So what we also want to do is nak bawa yang mengatakan yang Lengkok Wing ni is grassroots jugalah. Kita orang-orang, kita ni bukan orang-orang yang pelik-pelik lah kan. Kita orang yang sambian. Tak, kita orang Malaysia lah kan. Dan pelajar-pelajar yang di Lengkok Wing ni pun boleh masuk sekali lah. Masuk sekali bersama-sama, dan orang-orang kampung pun tahu, oh inilah dia. Yang dari Afrika ke, daripada Nigeria ke, sebenarnya sama je kak. Dia punya student tu yang sama-sama bersama-sama involved in the CSR. Jadi kita akan buat beberapa lah program, dan kita akan pergi ke semua tempat. Dia ada 4 lagi tinggal, semua tempat kita akan pergi. Last one is in Pahang, kita akan pergi sana juga. So we hope dekat situ juga para pelajar yang siapa-siapa yang datang tu akan memahami kita dengan lebih dekat untuk kita promote. Kita akan jadi penaja, salah seorang penaja lah ya, untuk program Jom Ke Felda ni. Dan kita tengoklah after the first one apa lagi kita boleh contribute. Dan kita, sebab kita ni dengan Felda, kita memang dah ada relationship. Dan kenapa kita tak support? Kenapa kita tak contribute back? Kenapa tak masa siri pertama, kenapa tak sama-sama libatkan? Sebab kita terlambat. Okey. Dia macam terlambat. So, maknanya Lengkok Wing akan meneruskan sehingga Carnival Jom Ke Felda siri kelima lah. Ya. Kita akan berterusan. Maknanya kita dah
rakan sama-sama lah, sama-sama akan sihir semati. Bila kita cakap dekat sini ni, kami ni semua macam keluarga Velda lah. Kan? Jadi kita akan teruskan. Yang terlambat tu sebab dia 30 Ogos hari tu kan. Jadi kita baru ada, kita baru buat program untuk Tun Dr. Mahathir 27 Ogos. Lepas tu 28 Ogos tu kita baru ada Jacob Zuma. Jadi kita terlepas sibuk sama masa tu, jadi kita terlepas waktu yang 30. Dan Ambang Merdeka, kita involve Ambang Merdeka dengan Datuk Seri Najib di Putrajaya. Jadi dia macam back to back, back to back, jadi tak, tak sempat nak ni. And the student pun baru masuk sekolah, baru masuk kerja, baru masuk belajar. Jadi dia macam susah nak manage time masa tu. So sekarang ni kita akan. Dan 4 bulan lah. Bulan ni, bulan depan, bulan November. So, we are very excited sebab ini satu program reaching out lah. Dan kita pun nak tunjuk apa yang kita boleh buat dan sebagainya.